Salam sehat, sama Kristi di sini. Welcome, welcome buat yang baru pertama kali mampir di channel aku, dan welcome back buat yang udah sering-sering ngintipin video-video aku. So, hari ini kita sedikit berbeda. Biasanya kita beryoga ria, berolahraga, karena biasanya itu yang aku sharing. Tapi kali ini aku pengen sharing pengalaman pribadi aku dengan yoga. Mungkin lo banyak yang tahu, aku, I'm a yoga instructor here in Ubud, Bali. Aku guru yoga di sini di Ubud. Aku udah 5 tahun stay di Bali, di Ubud. So, aku ngajar beberapa kelas yoga di beberapa yoga studio di sini. Oke, seperti tadi aku bilang, aku bakal sharing pengalaman pribadi aku selama aku kenal yoga. So, ada 6 manfaat yang udah banget aku rasakan. Pertama, yoga memperbaiki postur tubuh. Kedua, yoga mampu membakar lemak. Ketiga, yoga melancarkan pernafasan. Yoga melancarkan peredaran darah. Yoga, apalagi ya? Merilekskan pikiran. Terus yoga juga meningkatkan kualitas tidur. Oke, kita rangkum jadi satu. Dulu tuh aku punya kebiasaan buruk, ya kebiasaan buruk banget. Sering banget duduk dengan postur membungkuk. Yang aku bisa rasakan sekarang, postur tubuhku jauh lebih baik karena gerakan-gerakan yoga. Kalau kalian pernah ikut kelas yoga, kalian pasti udah nggak asing. Dengar instruksi, panjangkan tulang punggung, buka dadanya, bahu, leher, legs. Pernah? Jadi, banyak banget gerakan-gerakan yoga untuk memanjangkan tulang punggung. Itu adalah gerakan-gerakan yang bagus banget buat kita yang biasa kerja di depan komputer, berhandphone ria, berlama-lamaan, merounding, membungkukkan tubuh. Jadi postur tubuh banget-banget sangat jauh lebih baik setelah aku mengenal yoga. Kemudian dulu tuh aku tuh kurus banget. Setelah exercise, setelah rajin yoga lebih kurang udah 5 tahunan ini, aku merasa bahwa tubuhku jauh lebih fit. Enggak kurus cengking lagi, tapi aku ngerasain bahwa otot-otot tubuhku jauh lebih lebih kelihatan. Kemudian kalau kalian sering ikut kelas yoga, jadi tugasnya seorang instruktur yoga bagaimana mereka membuat sekuen, membuat rangkaian dari satu gerakan ke gerakan yang lain untuk membantu membakar lemak. Di satu waktu juga buat otot kalian lebih lentur dan lebih strong. Jadi kalian dapat otot yang lebih kuat tapi juga tubuh yang lentur. Jadi gak heran kalau melihat orang yang terbiasa beryoga, tubuhnya gampang dilipat-lipat. Bukan berarti kalian harus punya tubuh yang fleksibel buat beryoga ria, atau bukan berarti kalian harus punya tubuh yang begini begitu buat yoga, tapi karena kalian tidak seperti itu, kalian berlatih maka kalian dapetin hasil yang lebih baik. Yoga adalah seni olah tubuh, nafas dan pikiran. Jadi gerakan disinkronasikan dengan nafas kamu, disinkronasikan dengan pikiran kamu. Dengan begitu tubuh kamu jadi lebih bugar karena gerakan-gerakan. Nafas kamu jadi lebih strong, nafas kamu jadi lebih steady. Pikiran kamu juga jauh bakal lebih tenang. Aku pernah jelasin di video sebelumnya bahwa bagaimana di dalam satu gerakan kamu merasakan tubuhmu. Kamu merasakan sensasi ketika kamu melakukan gerakan itu. Kamu bawa nafas kamu di situ, kamu sadari nafasmu. Kamu sadari juga pikiranmu di situ. Itulah benar-benar saat itu. Tidak lagi mikirin yang lain. Enggak lagi pose downward facing dog atau lagi pose plank pose terus kamu mikir, ntar buka puasanya pakai candle seger kali ya. Enggak. Jadi bagaimana kamu berlatih gerakan itu di matras ini, bagaimana nafas kamu, kamu rasakan di
di matras ini dan bagaimana kamu membawa pikiranmu juga saat ini di sini sekarang seperti itu. Kalau udah semuanya dapat dari tubuh, nafas, pikiran, kamu jadi lebih tenang, maka kualitas tidur kamu juga bakal lebih meningkat. Aku tuh gampang banget tidur, jadi aku pasti bakal yoga beberapa menit yang bisa bikin aku gampang banget tertidur lelap dan bangun juga pagi-pagi. Masih banyak banget manfaat-manfaat yoga lainnya. Aku udah sharing banyak banget video-video, mulai dari yoga saat kamu menstruasi, kemudian yoga untuk mengencangkan otot kewanitaan atau vagina, kemudian ketika kamu sakit kepala, sakit pinggang, banyak banget gerakan-gerakan yoga manfaatnya yang bisa kamu rasakan. Thank you so much for watching. Dukung terus channel aku.